Dalam film-film, kita sering menonton orang-orang yang punya kekuatan menggerakkan benda tanpa menyentuhnya. Sebut saja The Matrix, Star Wars, Avengers, dan lain-lain. Meskipun pastinya film-film itu cuma fiksi, tapi orang-orang yang mengaku bisa melakukan telekinesis beneran ada loh di dunia nyata. Selama berabad-abad, banyak orang yang mengklaim diri mereka punya kekuatan untuk menggerakkan benda-benda cuma dengan pikiran mereka. Jadi, telekinesis itu nyata atau cuma ada di film-film? Untuk memastikan telekinesis itu nyata atau enggak, kita perlu ngecek klaim-klaim para telekinetik ini dengan kacamata ilmiah. Telekinesis adalah bagian dari disiplin sains yang disebut parapsikologi, di mana penelitinya, para psikolog, mempelajari fenomena psikis. Para psikolog menganggap apa yang mereka lakukan sebagai sains, tapi ilmuwan lain menganggap itu sama sekali bukan sains. Mari kita mulai dengan beberapa observasi atau pengamatan dasar. Observasi pertama. Meskipun banyak cerita dan rumor-rumor tentang telekinesis di seluruh dunia, tidak ada bukti ilmiah kalau itu ada. Tidak ada penelitian dengan metode ilmiah yang bisa diulang di lab lain yang dapat membuktikan kalau itu nyata. Pada tahun 1930-an, orang yang dianggap sebagai bapak parapsikologi, Joseph Bankswein, melakukan eksperimen di lab untuk membuktikan apakah manusia bisa menggunakan telekinesis untuk menggerakkan dadu seperti yang mereka inginkan. Tapi setelah eksperimen itu, para ilmuwan lain gak bisa meniru eksperimennya di lab lain. Dan karena penelitian yang bisa ditiru adalah kunci untuk membuktikan kalau itu benar, jadi penelitiannya Joseph Bankswein bermasalah. Selain para ilmuwan, ada juga orang-orang yang mengklaim dirinya bisa melakukan telekinesis. Gak kehitung jumlahnya, dan semuanya terbukti cuma menggunakan trik aja. Karena mereka gak bisa melakukan atraksinya kalau dalam kondisi yang sepenuhnya diawasi. Yang artinya mereka harus mengatur tempat atraksi dulu agar bisa terlihat seolah-olah mereka beneran bisa telekinesis. Sekarang, bahkan ada banyak pihak, organisasi, atau para milioner yang menyediakan hadiah uang bagi yang bisa membuktikan di depan mereka kalau kemampuan psikis seperti telekinesis itu nyata. Tapi sampai sekarang pun gak ada yang bisa bawa pulang hadiah uang itu. Observasi 2. Ketika kita membahas telekinesis, gak ada konsensus atau kesepakatan di antara para ilmuwan tentang apa yang sebenarnya ingin diamati. Apakah gelombang otak yang kuat, seperti Yoda di Star Wars? Karena gak ada yang percaya telekinesis ada, jadi sulit untuk menentukan standar penelitiannya. Standar penelitian adalah hal yang diperlukan dalam semua disiplin ilmu untuk menguji kebenaran suatu ide. Observasi 3. Inti dari sains adalah untuk menemukan yang belum diketahui. Dan dalam sejarah pengetahuan ilmiah, bukan gak mungkin penemuan-penemuan baru bertentangan dengan sains yang sudah diakui, dan bahkan mengubah 360 derajat seluruh sains. Penemuan semacam itu harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung skeptisismenya. Dalam kasus telekinesis, idenya bertentangan dengan sains yang sudah diakui, tapi tidak memiliki bukti kuat untuk mendukungnya. Alam semesta kita dijalankan dan dijelaskan oleh hukum fisika. Dan salah satu hukum itu mengatakan bahwa gelombang otak tidak dapat menggerakkan objek karena nggak kuat dan jauh dari jangkauan untuk mempengaruhi apapun di luar tengkorak kita. Fisika juga mengatakan bahwa satu-satunya kekuatan yang dapat mempengaruhi benda dari jauh adalah magnet dan gravitasi. Mungkin hal yang paling dekat dengan telekinesis yang bisa dijelaskan oleh sains adalah penggunaan pikiran untuk mengendalikan lengan robot. Dalam otak pasien stroke yang udah nggak bisa gerak, peneliti dapat menanamkan kabel kecil ke wilayah otak yang mengontrol pergerakan tubuh, dan kemudian melatih pasien untuk menggerakkan lengan robot seperti lengan mereka sendiri. Dan itu berhasil. Ini keren banget sih, tapi itu bukan telekinesis. Pikiran pasien bukan hal yang nggak jelas dan nggak bisa dideteksi. Pikiran mereka adalah sinyal otak yang dapat dideteksi dan diukur, yang kemudian disalurkan melalui kabel menuju robot. Sains dapat mengukur, menguji, dan menjelaskan bagaimana terjadinya gerak pada tubuh manusia. Dan begitulah caranya menunjukkan bahwa pengendalian pikiran semacam ini nyata. Sains adalah proses pengumpulan bukti yang disusun perlahan-lahan untuk mendukung atau menentang suatu ide. Saat kita mengumpulkan bukti, kita bisa melihat nih, mana menara yang berdiri paling tinggi. Dan dalam kasus telekinesis, yang paling tinggi bukan yang membuktikan kalau itu ada. Ada yang mengatakan kalau telekinesis adalah kekuatan gaib yang gak bisa dijelaskan oleh sains atau ilmu pengetahuan. Ya gak apa-apa sih. Tapi berarti telekinesis adalah murni masalah keyakinan pribadi aja. Kalau ada sesuatu yang gak bisa dibuktikan secara ilmiah, maka gak bisa disebut ilmiah.
Jadi hasil observasi kita adalah, mau sebesar apapun kita percaya kalau ada kemampuan telekinesis di dunia, buktinya tetap lemah.